kajian menyampaikan hasil. Terima kasih. Itu harus dilaksanakan untuk sesuai dengan konstitusi negara. Yang kedua, kami menyampaikan hasil kajian yang tadi sudah kita serahkan, yaitu tentang bentuk hukum dan substansi daripada haluan negara, di mana di situ ditegaskan ya, secara jelas bahwa Indonesia ini harus mempunyai visi misi yang sama, yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya di ayat alinea kedua dan keempat. Visi misi calon pemimpin hendaknya juga mengacu ke sana. Itulah visi misi negara Indonesia merdeka. Ini perlu kita kaji. Dengan cara seperti itu, maka calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota itu mempunyai arah yang sama kemana bangsa Indonesia ini akan menuju, yaitu menuju pada pencapaian ya, visi misi seperti yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Karena preambul itu tidak boleh diamandemen, dan preambul Undang-Undang 45 itulah yang sebetulnya merupakan Declaration of Independence Indonesia. Itu yang kedua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!